Pemirsa, di awal berita tadi kita ada kabar dari Rafathar, si lucu putra dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Nah, katanya ada juga nih selebriti yang pengen punya anak lagi untuk menambah adik pada anaknya, yaitu Ramzi dan juga Afi Basalama. Nah, katanya Oktober ini berencana untuk melakukan bayi tabung, program bayi tabung. Nah, mungkin kita ingin mendengar gimana penjelasannya dan kenapa memilih program bayi tabung. Ini dia liputannya untuk Anda. Pasangan Ramzi dan Afi Basalama sepertinya sudah tak sabar untuk memiliki anak lagi. Rasa tidak sabar pasangan yang menikah tahun 2005 ini memang wajar adanya. Pasalnya pasca dikaruniai seorang anak yang kini telah berusia 10 tahun, sampai saat ini Afi belum juga dikaruniai kehamilan lagi. Atas kenyataan yang ada, Ramzi selaku suami pun merasa heran, padahal secara kesehatan ia dan istri mengaku baik-baik saja, alias tidak mengalami gangguan pada alat reproduksi masing-masing. Aduh, kalau pertanyaan itu lagi, kita sudah pada tahap
film ADC yang sukses. Nah, katanya sekarang juga lagi sibuk pembuatan film di Malaysia. Film apa terbarunya? Ini dia kakak saya Nicholas Saputra. Film Ada Apa Dengan Cinta 2 lagi-lagi melambungkan sejumlah pemain film tersebut, tak terkecuali artis ganteng Nicholas Saputra. Sebagai pemeran Rangga yang digambarkan dingin namun menawan hati, Nico mengaku begitu gembira kehadirannya diterima kembali untuk peran tersebut. Padahal jeda 14 tahun dari sequel film pertama ke sequel yang kedua bukan waktu yang singkat. Nico merasa kehadirannya yang dinanti di film tersebut menjadi satu penanda keberhasilan. Senang sekali bahwa film ini bisa diterima dengan baik oleh banyak penonton di Indonesia. Kesuksesan yang terus diraih dalam film AADC 2 ini dianggap Nico ikut membawa banyak berkah bagi dirinya. Seperti juga artis lainnya, ia pun tak ingin berpuas diri begitu saja. Walau keberhasilan dirinya dalam peran Rangga tak lagi disangsikan, ia tetap tak mau menjadi sosok yang terlalu bangga. Apalagi sejumlah film lain di masa datang sudah menanti sebagai bagian dari pencapaian karir sekaligus tantangan eksistensinya agar terus berkembang sebagai aktor. Ada satu film judulnya, ini film akan, ini production Indonesia-Malaysia. Film ini minggu depan kita akan berangkat ke Swiss untuk festival film Locarno karena world premiernya ada di sana. Dari Indonesia ada Prisiana Sution, sisanya dari pemain Malaysia. Belum ada press release-nya, nanti kalau udah ada ya. Apa yang membuat kamu mengambil proyek ini? Filmnya bagus, ceritanya menarik. Sebagai bagian dari pencapaian karir sekaligus tantangan eksistensinya agar terus berkembang sebagai aktor. Ada satu film judulnya, ini film akan, ini production Indonesia-Malaysia. Film ini minggu depan kita akan berangkat ke Swiss untuk festival film Locarno karena world premiernya ada di sana. Dari Indonesia ada Prisiana Sution, sisanya dari pemain Malaysia. Belum ada press release-nya, nanti kalau udah ada ya. Apa yang membuat kamu mengambil proyek ini? Filmnya bagus, ceritanya menarik. Nah itu tadi Nicholas Saputra, Rangga. Itu kasihan loh, wartawan katanya sudah nunggu hampir 10 purnama gitu. Nungguin di luar katanya, enggak juga ya. Tapi memang tetap kebawa cool kayaknya. Seneng banget filmnya bisa terima. Filmnya sih bagus. Prisiana Sution, wah tetap cool ya kan. Nicholas Saputra, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita. Sukses untuk film terbarunya di Malaysia tadi ya. Nah setelah ini ada kabar dari Ayu Ting Ting. Selalu ada berita baru dari Ayu Ting Ting. Kira-kira berita apa? Sesaat lagi tetap di Sepagi.